Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, Ustazah akan menjelaskan tentang cara membaca huruf sambung ba, ta, sa, nun, dan ya. Sekarang mari kita mulai. A, qiraah atau membaca. Nah, berikut ini adalah contoh huruf yang berada di awal, di tengah maupun di akhir. Contohnya seperti ba, ta, sa, nun, dan ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh cara membaca huruf yang disambung. Contoh ba, a, ta, ta, ba, da, a, sa, ba, ta, a, ba, ba, ta, ro, ba, ta, ba. Na, ta, na, za, na, ba, ro, na, ya, ya, da, ya, 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 ro, a. Nah, itu tadi adalah cara membaca huruf sambung ba, ta, sa, nun, dan ya. Anak-anak bisa menirukan di rumah ya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.